di Ultraman. Kami ucapkan juga selamat datang untuk Pak Haji Satori SPDI MM. Beliau merupakan anggota DPR RI Komisi 11 ya. Dapil Kabupaten dan juga Kota Cirebon serta Indramayu. Baik, insyaallah Pak Haji Satori juga masih punya niat untuk terus menjadi anggota dewan, kita dukung Pak Biasa. Ya, set pertama semifinal kedua sedang berlangsung di mana anak-anak dari Debrec menghadapi RVC dari tim Bekasi. Oh, angka bergulir menjadi 2-0 pemirsa. 2-0 kali ini. Satu set dari saudara Wakwa begitu terasa diangkat. Oh, dorongan yang masih ada, bendok, umpan, serayut, rakatak. Oh, kemana arah bola nampaknya tidak bisa menyentuh tangan anak-anak dari tim RVC membuat saudara Satria bersiap-siap untuk melakukan satu plotting kembali. Wow, angkat Ahmad, ah Koyi, luar biasa. Koyi bertambah menjadi 3-1. Sementara kita lihat saudara Didi Ultraman. Ya, resep angkat obat, cepret. Oh, Eko tidak bisa melewati hadangan para bumper-bumper saudara Raka dan juga saudara Koi. Oi, pemirsa, kembali, siap-siap, Satria Sadi. Akhirnya siapa dia kalau bukan seorang Rio Arsikin yang memukul dengan satu spike cross, spike keras tadi berpindah menjadi 2-4. Arsil, ada pendot, gecel, hampir Ahmad, umpan, Koye pelan namun pasti, kembali umpan yang baik dari belakang Satria, tahan, angkat lagi-lagi kali ini, masih play on, umpan, sedap, oh, berjalan dengan sendirinya Rio, lagi-lagi Rio, menjadi bumper dari tim RVC 3-4, Arsil, pendot, Ahmad, luar biasa. Raka si anak tenang menggantikan posisi seorang Deden Bangor yang nampaknya hari ini Deden Bangor tidak bisa hadir. Poin-poin 5-3, cakep. Dorongan kembali Ahmad. Oh, dibalas oleh seorang Eko, luar biasa. Eko pun tidak membalas. 4-5. Sementara kita lihat Rio Arsikin jam set, serap, rekotak, tiktak, masih play on, long, rekotak, Koyi, Ahmad. Terjadi duel sengit antara Sadi Dustin dan juga Ahmad pemirsa. Dua setter terbaik yang berasal dari satu kabupaten, yaitu Kabupaten Majalengka. Oh, siapa dia kalau bukan seorang Rio? Rio Ngambo pemirsa, Rio kembali. Dulang angka 5-6. Eko cakep, angkat lagi. Siapa dia? Wow. Kali ini masih ada saudara Erul. Pelan Erul, angkat tibero, umpan saudara Sandi kembali. Rio lagi. Luar biasa, di tengah, di depan, di belakang. Benar-benar fantastis. Rio. Jump set, pelan. Tipu, terbaca, bedok, angkat, lagi-lagi kali ini. Langatan, sunset. Come on baby, oh. Menyentuh tangan. Kali ini, poin pemirsa. Astagfirullahaladzim, tiba-tiba datang poin Sadi Dustin 8-7-8. Kembali Raka angkat umpan. Wow, luar biasa. Wow, poin menjadi 9-7. Awas, hati-hati, serius, rakatak, dibalas lagi siapa dia, Satria Baja Hitam,
luar biasa. 8-9 dan hanya terpaut satu angka saling berbalas serangan. Kita lihat Satria kembali sadar wakwal angkat 4. Kayet pun tidak mau kalah, luar biasa. Satu angka kembali didulang pemain-pemain dari tim Derap. 10-8 Didi Ultraman timang-timang, oh tak masuk kali ini, patah sendirinya. Berpindah 9-10 Arsil ada wakwal menyilang saudara Erul, sulit dibaca kembali poin menjadi 11-9 Raka. Cakap ada Satria, Sati Rio, lagi-lagi Rio menjadi bomber yang cukup menakutkan bagi tim lawan. Bomber Rio Arsenal. Koye hari ini Raka pun tidak mau kalah, pemirsa. Satu orang dia lakukan kembali leading 2 angka. Benar-benar apa kayaknya akan kembali dibalas. Koye Eko baik angkat. Oh luar biasa, Eko pun tidak mau kalah. Benar-benar Satu pindah 11-12 RVC Bendok masih play on. Bendok, oh siapa dia kalau bukan seorang wow Erul kembali. Pelan Erul, ada Eko, Sadi tanggung. Ya, dam yang salah tadi saudara Sadi nampaknya. Sehingga poin kembali menjadi 14-11. Kembali Erul. Ada Eko. Masih play on Raka. Ya, luar biasa. Raka tak. Oh, Didi Ultraman. Didi Ultraman, cakep. Time out. Nyata. Berapa sih? 11 4 cemen gang lain masih Erul. Ya, kita silent reporter karena waktu sudah hampir mendekati maghrib ya, hanya poin saja. Oke. Okay. 12 15 Ya. Tarik shift. Poin segera. 13 15 13 17 13 18 13 13 keluar 14-19
114. Agar kenal ya. Agar sudah pemain terbaik. Tumpak ini. Pindah 15 21. Menang gak itu nih? Mantuk. Poin 16-21. Tenang. Keluar poin 17-21. Match point 24. 1, 2, 3. Koi selesai sudah.